All right, hello dengan namanya Nasan. Welcome back to Nobrian Sawar 2 aka Nobrian Seka YouTube channel. Kali ini kita akan melakukan co-op ya. Sebenarnya telat sih, tapi it is what it is. Ini adalah co-op untuk hyperdimensional co-op versus Super Saiyan Trunks ya. Mungkin di hari ini saya akan main ini game, mungkin ya, karena saya mau pergi. Kemungkinan besar hari Selasa saya nggak bisa reveal and stuff ya, sayang sekali. Tapi sebelum itu kita bikin konten. Seperti biasa kita akan klaim terlebih dahulu Chrono Crystal yang sangat-sangat penting di sini. Ambil Chrono Crystalnya. Kita bisa lihat ya. Untuk Arcus ini belum balik, jadi belum bisa kita klaim. Dan kita akan lakukan ini. Saya sudah selesai, tapi videonya belum saya buat. Bisa buat untuk dokumentasi minimal. Kita akan lakukan. Untuk karakter yang boosting saya lupa ya. Intinya adalah karakter yang mendapatkan boost itu aja dipakai cukup sih. Ini saya menggunakan Cell dan juga Jigoku no Chikara Tsugare Teiku. Kemungkinan besar saya akan bikin PvP juga untuk Jigoku no Chikara. Oh, ini timnya jelek, jangan diterima. Kalau kalian tidak punya karakter yang dapat boost itu jangan dipakai, coy. Ya, ini dia karakter yang dapat boost dari Super Vegeta hingga merah. Free to play boleh dipakai kok, santai aja. Kita akan main di sini 3 kali sehari seperti biasa. Kita bisa dapat Chrono Crystal 300 plus mission juga, dan bisa menyelesaikan untuk Senkai juga. Jadi sangat-sangat penting. Untuk Omega Shenron mungkin juga segera ya. Dan di sini akan nyetok video banyak sebelum kita mau nyoblos. Ya karena kita mau nyoblos kita harus pulang kampung dulu. Ya, begitulah. Tetai ni kachimasu. Kita selesaikan. Oke, okay, let's go Rising Rush. Video seperti ini sebenarnya nggak penting sih, tapi untuk kalian pemain baru sekiranya berguna juga. Tujuannya apa sih co-op? Yes sir. Keren ya Cell. Saya suka Cell ya. Bagi kalian yang nggak tahu, saya suka Android. Dan bawa-bawanya kita akan dapat Android karakter juga, karena minggu ini kita akan dapat something yang Kiki. Ditunggu aja ya, mungkin Super Vegeta dah, mungkin seperti itu. Tapi ada Android 16 juga katanya. Dan kalau itu Android kita harus gacha des. Yes. Untuk gem saya juga udah cukup lumayan ngumpulin. Yes sir. Karena di sini ya seperti kalian tahu untuk promo artnya itu Cell versus Vegeta. Semoga bukan Cell ya, karena kalau Cell saya harus habisin semua gem saya. Saya tidak mau. Oh ya, co-op saya belum selesai kayak kayaknya ya. Mungkin hari ini saya akan main Legend sih. Tunggu aja sih. Hari Senin ini, karena Selasa saya kemungkinan nggak di rumah. Kemungkinan nggak di rumah. Rabu saya balik mungkin siang. Bis nyoblos saya balik langsung. Karena konten kemungkinan banyak banget ya. Harus lebih rajin lagi bikin konten. Mungkin setelah hari Rabu itu saya akan kembali seperti semula. Waktu saya ya. Karena berantakan ini kita kak. Yes sir. Okay, Rising Rush please. Oke,
Nice. Kalau itu alternate artnya sel warna hijau plus merah gigi sih. Kayak sel mak. Di game lain ada sih. Oke. Very good. Kali lagi lah. Nah, itu kita akan cek untuk mission. Equipment ini saya BTW sudah dapat equipmentnya. Ini kita akan bahas terlebih jauh nanti ya untuk equipment. Sebenarnya sudah saya bahas, dibahas-bahas tapi sekaligus karena itu dropnya atau kita dapat ambil dari co-op. Dan sebagai informasi kalian bisa dapat juga si power untuk free to play cell. Mungkin free to play cell juga akan ada PVP-nya, tunggu aja lah ya. Atau kita nunggu 14 star ya. Kemudian sebelum sih, belum 14 star sih. Biasanya merah 2 sih saya, karena stabil merah 2. Dan kalian bisa farming free to play cell itu dari Rising Lashes. Dan terang sini juga dapat Denka ya BTW. Denkanya cukup bagus juga. Namun tidak ada yang namanya overchain, walaupun diberikan endurance ya. Dan bau-baunya memang Vegeta Family yang akan dapat buff untuk update kali ini. Oke, kita akan lihat. Oh ya, untuk live stream nanti kalian nyelesain apa namanya? Nyelesain raid ya. Sama mungkin bikin list untuk co-op. Oke, ini kita sudah selesai 3 kali sehari. 3 kali untuk sehari. Lalu kita klaim ini biasanya co-op kan, co-op 200 gem, jadi total kita bisa dapat 500 ya. Jangan lupa untuk selesaiin gitu. Jadi itu aja untuk video kali ini, silahkan diselesaikan. Thank you for watching minasan. Oh ya, untuk equipment saya lupa. Kita sel terlebih dahulu. Mumpung kita ada raid ya, jadi jangan lupa untuk selesaikan. Jadi ya, equipment yang kita bisa dapatkan dari co-op adalah ini, the time machine take off ya. Jadi ini special move damage, very good, saya dapat yang mendekati maksimal. Slot 2 adalah track defense sampai 20% dan damage murni untuk Vegeta Clan. Kemungkinan besar ini kita dapat Vegeta Clan lagi, ini juga Vegeta Clan, jadi silahkan ya. Kalian persiapkan diri farming minimal 3 sih, tapi satu aja cukup bisa untuk showcase bagi saya. Jadi itu sekiranya, thank you for watching minasan and see you to the next one. Matane.